Udah ondel-ondel. Kok udah di hutan? Pipa, ada apa ini? Aduh, Madam Bos. Tadi itu ada ondel-ondel kabur. Kayaknya nyasar ke sini. Kok bisa? Iya, Ma. Tahu-tahu ada di bak motor. Terus pas Bipa turunin, emang kabur. Aneh banget ya Bipa. Sepeda. Sepeda. Sepada. Itu maksudnya. Ngapain kesini? Udah sana. Sini-sini segala lagi. Bipa, jangan gitu dong sama customer. Ih, ya. Dia mah bukan customer, Madam Bos. Dia cuma modus kesini. Lontongnya mencenggok kakak. Kalau misalkan kesini aku mau beli jaket dari kulit buaya, diusir juga? Mau beli jaket. Mana duitnya? Mana? Mas Yanuar kesini udah kasih tahu istrinya belum? Saya nggak mau ya nanti kalau misalnya jadi masalah sama Mbak Debi. Mulai khawatir, adik ya? Mulai tumbuh benih-benih itu, dek. Hah? Tenang aja, dek. Sama abang, semua udah dikondisikan. Waktu kita aman. Udah gini ya, dek. Mending adik bawa abang nih keliling-keliling. Nengok-nengok apa yang adik jual. Cocok, abang bayar. Siapa yang naro genset samping gua? Waduh, 7 skala Richter di dengkurannya nih. Ini dia teroknya nih kayaknya nih. Dia gangguin nih. Nah. Enggak sopan kaki lo. Apaan tuh? Aduh. Maira. Itu sepertinya suara Roni. Suara apaan tuh ya? Pam. Pam. Lu denger gak suara? Lu denger suara enggak? Suara sampai berisik banget ya tadi. Enggak, bukan suara gua. Aduh, bagaimana ini? Aduh. Sampai terjatuh. Apa sih? Iya, Ratu. Dia tidak boleh melihat kita dalam keadaan seperti ini. Kita harus minta pertolongan dia. Ayo kita panggil. Roni? Hah, itu seperti suara Ibu Ratu sama Maira. Roni, tolongin kita. Bisa kamu tolong buka ini? Ya, sebentar. Sekarang gue buka. Suara apaan? Itu di luar. Wah, gak ada suara apa-apa. Pep aja kali halu. Halu. Enggak beneran. Buka.
Roni. Ayo Roni, kamu masuk. Ayo Roni. Roni, kamu masuk. Bantu beta. Bagaimana? Dirikan dulu. Ondel-ondel? Kok udah di hutan? Jangan-jangan... Buset lu, Pang. Tabrak-tabrak aja. Lagian, Pep, berhenti sembarangan. Lagian itu apa itu tadi apa, Mia? Ondel-ondel, kan? Iya. Cuman... kok bisa ada di hutan? Om juga nggak tahu, Pep. Kenapa bisa tuh ondel-ondel di hutan, ya? Ih, jangan-jangan, Pam. Jangan-jangan apa? Lo ngapain muterin tiang listrik? Hah? Pep udah selesai. Udah. Lo ngikutin gue? Paham, paham. Gue yakin. Ini akal-akalan si Putri buat nyelamatin Ratu sama Maira. Bener banget. Gimana? Ini pasti akal-akalan si Putri untuk nyelamatin si Ratu sama si Maira. Lu kayak sinetron, pasti ada kamera deket jeng-jeng-jeng gitu. Asli utah! Pep yang bercanda. Ini gua yakin, ini akal-akalan si Putri nih. Feeling gua bener nih ya. Terus, gua lihat dulu ah. Pep! Ah! Pep! Ih, ditinggal lagi ah. Ih, udah sampe deh ah. Pucuk dan gua ulang pun tiba. Pada-pada gak tahu lah, Wak. Halo Mas Yanuar, maaf ya jadi ketemunya di sini. Ini saya bawakan contoh jaketnya. Ini asli loh dari kulit buaya, bagus banget. Bagus ya.